Sebelum subscribe tonton dulu minimal 2 menit. Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yae. Baca. Yae yae bro. Bro. Saya ajak makan yuk. What? Kita makan bro, makan spesial, enak. Di kapal Korea. Sombong amat. Biasa masih. Istimewa, mantap. Bersyukur aja lah kemarin. Dia ditutupin dia. Itu apa itu? Triplek. Tadinya mau pakai daun, Mbak. Malu, Mbak. Itu apa makan? Coba lihat. Malu, Mbak. Enggak apa-apa lah, enggak usah malu. Kita yang di luar negeri pun belum tentu. Ya, belum tentu apa ya? Jadi ya, belum tentu enak, tapi nyatanya makannya cuma pakai apa sih? Telur, Pak. Bapak kerja di luar negeri? Saya kerja di luar negeri, alhamdulillah. Luar negerinya mana, Pak? Korea Selatan. Makannya apa dong? Makannya kimchi? Makannya kadang kimchi, kadang ikan, kadang telur. Sayurnya toge berenang, ikan berenang di dalam itu, ya disyukurin aja lah bro. Daripada ya tadi itulah nganggur juga susah ya kan. Di sini alhamdulillah makan nggak beli, gratis dikasih. Cuma tadi itu lauknya enakan di warteg. Warteg lengkap, cuma kan beli ya kan, paling nggak 10.000 20.000. Kalau di sini kan kemarin itu makannya pakai apa ya? Pakai menghianati, menghayati lah. Apa nggak pernah bisa nggak saya temuin nikmat. Kemarin jangan ledekin dia. Kemarin dia ngeledekin saya bro, ya salah apa-apa. Yang penting disyukurin aja kak. Baik itu di kapal keadaannya kayak gimana. Jadi jangan salah bro ya, di Korea ini, Korea Selatan khususnya di kapal-kapal kargo yang sebagian mungkin yang krunya mix, nggak satu set orang kita semua. Ya tadi itu, ginilah keadaannya. Jadi jangan pikirnya, enak kerja di kapal di luar negeri, makannya enak, gaji gede. Jangan salah, buktinya banyak kawan-kawan kalau di kapal ikan. Aduh, lebih susah lagi dari sini. Tapi kapal ikan ada yang enak, ada yang penghasilannya, bonusnya. Kawan saya juga ini mantap juga. Iya, dia lah di kapal ikan. Ditutupin mukanya. Enak kapal ikan. Nah, enak kapal ikan sebetulnya. Tiap hari makan ikan ya kan. Tapi kan penghasilannya kalau mana ke darat katanya sih lumayan sampai beribu-ribu dolar. Iya apa bro? Ya mungkin lah, saya belum pernah ngerasain. Itulah bro, satu itu out production itu pernah ngerasain juga di kapal river. Kalau saya belum pernah lah, nggak tahu. Mana tahu nanti dikasih rezeki ke situ kan. Amin. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat katanya sih memang ya gitu, fisiknya harus. Aduh, tapi penghasilannya lumayan kok. Ada yang sampai mantep pilek. Nice. Ada yang sampai berapa itu? 3.000 ke 4.000. Itu di luar gaji itu. Gaji ya rata-rata 2.000 lah atau 2.500 lah atau 3.000, kurang lebih segitu. Ditambah lagi kalau sampai 4.000 atau 5.000 per 3 bulan apa per ini. Tapi nggak semua kapal ikan begitu. Sama juga kapal kargo juga nggak semua kapalnya enak. Ada ya di sinilah saya pribadi bro. Ya disyukurin aja lah. Jadi nggak pulang Pak? Hah? Insya Allah pulang. Ini kan mau lebaran Idul Fitri tahun 2020. Maunya sih pulang, kasihan lah ya kan. Barang udah mengkerut semua, terus juga aduh pikiran lah ya kan.
Botak udah nih kepala ini, udah mikirin itu dia pengen pulang ya, pengen pulang pun mikir-mikir juga. Tapi kalau nggak pulang ya kepikiran juga, galau aslinya bro. Pengennya sih saya mau cari kawan-kawan nih bro, ya bro, pelaut-pelaut lah, atau kawan-kawan saudara-saudara pelaut yang punya ijazah kelas 3 mesin, yang sudah pengalaman Korea. Coba aja lah hubungin saya bro, nggak apa-apa disomplak, nanti itu saya kasih nomor WA-nya di deskripsi, nggak apa-apa lah, mana tahu nanti bisa-bisa kali gantiin saya. Nanti sekitar bulan apa itu pulang itu, saya bulan apa ya, nggak lupa pak, apa ya, bulan apa ya, lebaran bulan Mei, iyalah insya Allah lah. Puasa. Saya ada rencana pengajuan bulan 4 April 2020. Nanti mana tahu kan lebaran. Tahu nggak jadi ya pak. Bang Toyem lagi. Janganlah. Ya udah, ini juga sih udah persiapan ya kan, sama obat titipan itu yang dari kawan sate itu. Obat apa itu? Tahu pak. Pokoknya obat begitulah, tahu sendiri kalau rumah tangga ya kan pengen membahagiakan istrinya di rumah. Eh, ada kawan deh itu yang punya obatnya nih bro. Cuek aja lah, ya gak apa-apa. Promosi, ya kan. Kawan-kawan orang Myanmar. Eh, friend, besok, shopping, shopping. Duitnya banyak. Oke bro ya, nanti saya mau makan dulu telur. Telur apa itu? Hah? Telur dadar direndam sama kuah minyak, kuah minyak. Nah, gitu aja bro. Saya nikmati tetap. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Jadi jomplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.